Ta-da! Welcome back to my channel, Rose Mayo Queen. Kali ini Mami Rose mau challenge Kak Kadi. Apakah bisa dia makan petis seperti maminya? Bisa. Sebanyak 5 kering. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita mulai challenge-nya. Petainya yang tadi sudah kita kupas, sudah kita rebus. Oke, kita mulai tantangannya buat Windy. Check it out. Oke, lihat nih. Cukup makan petai, tapi ini sudah nikmat banget. Nikmat. Kita lihat ya, petai yang ditaruh di tempat Windy. Kita siap makan siang pakai petai rebus. Lebih nikmat nih makan dengan tangan. Iya. Kita coba ya. Gimana Kak menurut Kakak? Enak. Petai itu enak, mantap jiwa. Lagi-lagi nih ya, si Kakak nih pakai nugget juga tuh. Bener-bener nikmat endas marinda ya di mulut kita. Ternyata Kak Abi juga doyan akhirnya petai seperti maminya. Nih ya, tanpa nasi. Endes marindes. Makan gini aja udah sehat. Manfaatnya banyak buat kesehatan. Iya tahu, banyak manfaat makan petai ini. Yang pertama tuh bisa ngatasin stres, ngatasin depresi. Soalnya di pete ini mengandung triptofan, yaitu kandungan yang bisa bikin mood kamu bakalan bagus. Nah, terus selain itu bisa ngurangin darah tinggi. Gitu Kak, bisa ngatasin mual, bagus buat ibu hamil. Iya benar. Oh, pantesan Kak Abi suka pete. Pete ini bagus banget nih untuk ningkatin mood kita biar bagus. Makanya aku suka pete buat ngobatin mood aku. Nah, pete ini juga bagus nih buat yang lagi PMS alias mau mens itu, atau pas lagi mens datang bulan. Yes, dan selain itu pete juga bisa ini Kak ngurangin kadar gula dalam darah, bagus banget. Oh, begitu. Manfaatnya nih juga bikin kita awet muda Kak. Wah, awet muda. Pantesan Mami awet muda. Cemot. Kita makan pakai tangan sesuai anjuran Nabi Muhammad ya guys. Dan cukup makan seperti ini nih, manfaat buat kesehatannya bagus banget. Ini juga bisa loh ngurangin kamu untuk berhenti merokok. Karena kandungan pete ini kalau sering dimakan ada kandungan vitamin-vitamin dan zat besi, bisa menekan kamu biar nggak kecanduan merokok tuh. Yang cowok-cowok tuh makan pete bagus. Oke, lagi ya. Akhirnya habis juga dan Kakak berhasil nyelesain tantangan makan petai 5 keris. Dibantu maminya sih. Nih, tinggal satu yuk. Udah habis. Segini dulu vlog kita tentang makan petai yang bagus buat kesehatan kamu. Oh iya, kalian jangan lupa like, subscribe, komen dan share ya. Jangan lupa nih di sini ya, Kak. Ya. Rose Mayo Queen akan kasih kalian adventure atau keseruan kita lainnya. See you guys. See you.